Kita ke informasi yang lain, saudara, ini terkait dengan seorang anggota TNI yang ditangkap di Bandara Sentani, Jayapura karena membawa puluhan butir amunisi. Amunisi tersebut diduga akan dijual ke kelompok separatis teroris. Prada YW ditangkap saat akan masuk ke bandara, saudara. Dari hasil pemeriksaan X-ray, petugas menemukan puluhan butir amunisi di dalam tas. Pasca penangkapan ini, Korem 172 akan memperketat pengamanan di bandara dan di perbatasan. Oknum TNI yang melakukan kesalahan kita tidak bisa menutup, tentunya dia ada proses sendiri. Proses itu semua akan diproses dan kita akan ikuti karena kelakuan ini kelakuan yang sangat tidak bisa diterima. Ini kalau boleh saya bilang, ini sangat biadab. Mereka jual, mereka bunuh, itu dijual oleh kelompok saudara kita yang lain untuk membunuh teman-temannya. Sehingga pencegahan yang kita lakukan tentunya bandara kita perkuat.